Yo guys, balik lagi dengan Sari Ghost. Kali ini kita bakal lihat ya guys ya, di Ninja Heroes New Era ya, Bang Alzeta sudah punya, ayo punya apa teman-teman? Punya Isiki ya, bintang 5 plus 5. Wow, finally ya guys ya. Kalau kita hitung-hitung kemarin dia ada 165.000 ya. 165.000 gold point teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, dia udah berhenti ngegacha lagi guys ya. Tuh, lihat tuh. Berhenti di 51.000 teman-teman ya. Di 51.000 ya. Kemarin itu wah udah ada Jigen nih, kena open ini ya. Mungkin Jigen Karma ya. Mungkin Bang Alzeta nanti next bakal mencari Jigen Karma ya. Dan kalau kita lihat di sini dia udah punya ketiga ninja terkuat ya guys ya. Salah satunya nah ini. Osusuke Kaguya juga ya. Walaupun Kaguya ini guys ya, kalau kalian tahu ya guys ya, si Kaguya ini kan ninja keempat mempunyai quality yang lumayan tinggi teman-teman. Jigen Karma mode yang lebih tinggi daripada Otsutsuki Kaguya yang awalnya si Kaguya peringkat 3, sekarang ada Jigen Karma Kaguya turun ya guys ya ke peringkat 4, dan si Jigen yang mempunyai 144 144 quality guys ya, lebih GG teman-teman ya. Karena dia sama-sama Earth juga guys ya. Oke, di sini kita udah lihat ya. Dia nggak ada perubahan ya, masih tetap menggunakan meta time bomb ya dari awal keluar skill time bomb sampai sekarang masih time bomb ya. Tapi ada juga kalau kalian mau pakai meta apa ya? Meta GOP atau GOR juga ya, nggak masalah teman-teman ya. Karena ini juga kalau kalian pakai ini juga ya guys ya, kalau kalian punya darahnya 100% ya guys ya, walaupun dia udah dikurangin yang dari awal ya guys ya. Misalkan ninja awalnya itu dikalahkan lah Naruto Baryon ya, ya. Maksudnya Isikinya ya damage-nya itu ya dari 100% dari sini ya gak gede-gede amat ya, gak 100% lagi darahnya. Jadi cuma berapa persen doang berkurang ya. Ya, jadi ya itulah hitung-hitungan kayak gimana, nanti bakal gua buat lah ya kontennya untuk hitungin time bomb sama si Clay ini ya teman-teman ya. Oke. Di sini dia udah dapat ini ya, Anger Mantle. Sini aja yang belum dapat-dapat ya. Masih Nantel Balls. Mungkin dia lagi ngumpul-ngumpul untuk dapetin ke ke double S ya. Tapi skill yang lainnya gila sih ini, si apa ya, Toad Bunta ya, udah ini ya, SS ya. Damage yang geri ya, proset trennya juga 25%. Apalagi wah ini udah pasti ngeri sih. 290% ya, gila. Dan sini dia nggak pakai equip aja ya. Udah 36.000 ya, apalagi dia udah pakai guys ya. Udah kayak nge-cheat. Gila nggak? Kapan ya gue? Gue aja belum ini ya. Ini aja belum ya progres gue. Progres gue main Ninja Heroes ini lama banget guys ya. Gara-gara ke ini ya. Kehalang dengan game-game yang lain yang harus gue kelarin daily-nya ya. Nah ini juga belum gue plus juga si Boruto gue ya. Harusnya gue plus ke sini ya. Harusnya yang double-double kayak apa ini? Sama ngikut Sasuke ya. Kan udah punya nih gue. Harusnya taruh ke si Speed aja biar langsung ke ini ya, ke triple S dia. Nah ini masih banyak tuh ninja tuh, Minato yang harusnya bisa gua tumbalin ke ini, ke Madarashi Speed biar dia triple S dan bintangnya naik ya. Atau enggak gua langsung ke Boruto aja ya, nggak usah si SPM ya. Bisa aja kita cari ninja lain selain SPM kan. Kalau SPM itu kan dia kan quality-nya kan 134 ya, 134 max-nya teman-teman. Sedangkan Kawaki 136 ya. Mending gua build Kawaki ya guys ya, atau enggak kalau fire ya, kalau gua fire ya, gua mending build Kawaki kalau fire, karena ninja paling kuat untuk sekarang ya untuk fire ya teman-teman ya. Untuk fire tuh bukan SPM, melainkan Kawaki ya guys ya, karena dia punya 136 ya kalau mentok ya. Sedangkan si si Speed Madara itu 134 ya, 134 kalau nggak salah ya. Bentar gua cek dulu yang punya Madara. 134 dan itu belum bintang ya. Kalau di ASS aja ya. Ini 183 ya, 183. Udah ada belum Kawaki yang ini ya? Itu udah dibintangin, guys. Kalau belum dibintangin dia sekitar segitu. Ya, misalkan kita cek deh SPM yang belum dibintangin. Ini udah dibintangin. Mana ya? Oh, ini SPM-nya sih ini. Friend, ntar. Mazaina, nah ini nih. Kalau nggak salah dia belum bintang deh. Tuh, kan 140. Ya tuh, Kawaki 143. Ya. Nggak jauh-jauh si Speed sama si Kawaki. Kalau nggak salah udah pernah dijelasin sama si nih, apa ya namanya?
si Maizena ya, kalau nggak di tier list kalian bisa lihat ya quality-nya ya, kalau udah SS sama kalau Madara triple S ya yang belum dinaikin itu dia bakal sekitar itu tadi yang gue udah bilang, lupa ingat-ingat gue. Aduh lupa ingat-ingat gak? 134 ya, 134 Kawaki 136 ya itu basicnya. Bener gak 136 kan? Gue punya Kawaki tuh 136 kan? Bener tuh. Ini kalau udah nanti deh gue naikin, kita bandingin ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja guys ya, arena aja. Siapa tahu gue bisa jadi kayak Alzeta ya. Gak mungkin sih. Dia tuh kayak sultannya, Sultan Ninja Heroes ya guys ya. Coba kita lawan ini, Bang Koma ya. Ini gue gak tau menang atau enggak ya. Gue sekarang kan red gacha itu kan mudah guys ya. Red gacha sekarang tuh mudah banget ya. F2P kayak gini nih, udah punya Ninja Triple S. Itu kan 2 Triple S di level 50-an ya guys ya. Oke. Okay. Yeah. Dapat Ninja SS, Triple S sudah mudah. Tapi orang banyak ngeluh. Enggak. Apa itu? Gak dapet Ninja SS bang, Triple S bang. Wah ini kalian lihat aja di arena. Wah. Udah ini. Udah agak susah di arena gue. Gara-gara udah pak rednya dinaikin ya. Kalau diturunin nanti marah juga ya. Kalau red naik itu, kalau kalian ya tahu kalian buat game ya, kalian harus menghitung-hitung. Game-nya bisa nggak balance kalau terlalu dinaikin rednya. Karena kenapa ya itu? Orang-orang udah pada punya guys ya, sedangkan orang yang yang top up ya merasa aduh game ini gak usah top up deh. Ya enggak. Udah dapetnya bla 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 bla. Sulit tuh. Kalah gua guys. Siapa tadi namanya? Gua lupa deh. Mati kan. Dipecut ular. Koma. Coba kita search ya. Si Koma ya. Koma gini ya. Tuh, 14.000 guys ngobrol powernya. Udah di plus tapi. Gila. Oh, top uppers abang ini ya. Gila. Pakai clay, pakai ini. Wah, gila. Ada time bomb. Sekarang sih udah mudah-mudah banget dapetin Ninja Triple S ya. Ini 35. Coba lawan 35 ya. Menang gak ya? Menang gak ya? Tapi sih Bang Alzeta tuh berjuang banget ya guys untuk dapetin isi plus 5 ya. Berjuang banget ya. Mungkin dia orang pertama yang plus 5 isi ki. Ya. Isi plus 5, Naruto Barun plus 5, mungkin dia orang pertama ya. Wah ini menang nih. Wah enak banget nih ada, wah gila gue lawannya dikasih yang muda-muda nih sama mainnya. Gamenya, gila. Ini pasti menang lah, kakak mungkin kagak. Aduh. Pakai ini ya. Reka GE. Langsung mati. Wih, ada pen deh. Gue dulu pas nonton Naruto, wih, gue ngerasa pen itu OP ya guys ya. Gila, bisa ngendali ini, bisa sampai buat ngebojokin Naruto. Wih, ini ada yang ngasih ramah. Coba lawan ya. Menang gak ya? Udah reset arena ya. Ini hari Jumat kan? Jebret. Jebret. Wah gila sih sakit. Fix. Madara gua mati nih. Dia juga gak bisa ngapain. Tapi deploy gua HP-nya masih bisa hidup ya. Di Corpseal gak masalah, di Corpseal. Gua Corpseal gak ya? Baru tuh enggak ya. Pecut ular. Oke, okay, let's go. Healing. Oke. Okay. Sukaku. Wendrill. Aduh, mati dong bapaknya. Mati dia. Soalnya sama GOR. Eh, kakak mati dong. Wih, kakak mati. Oh, gila sih. Ini menang gak ya lawan kasih kakak gara ya? One hit, one kill. Anjay. Sekali lagi. One hit, one kill ya. Oh, gue juga pengen sih dapat isi ki sih.
Isiki tuh GG sih. Gua lagi nyari Isiki sama Isiki, Momoshiki sama Kaguya kalau dapet ya guys ya. Kalau dapet ya, kalau kagak dapet ya udahlah, pusing pala. Karena itu mas deploy juga ya, 11% kalau saya HP agility atau apa ya, gue lupa. Oke, let's go. Wah, ini menang gak ya? Ini tapi gua ngalahin Baryon ya. Baryon ini memang top ya. Top agility-nya tinggi, makanya miss banget tadi gua lawan tuh. Ini kalau dia mati dulu, wah gila kalah nih. Rasengan? Clone? Padahal gua, wih gua miss juga. Hah. Mamam tuh rasenganmu. Padahal kopsil. Mati nih gua. Ari kentutin bangke. Jebret. Jebret. Ders gak dia? Mati. Oke, mati. Ini kalau gua menang epic comeback. Karena emang Naruto Baryon tuh ngeselin guys, triple S yang ngeselin, apalagi udah dinaikin dia. Mamam tuh ya, Super Saiyan Burial. Fix, gua menang nih. Healing. Oh, dia juga healing ya. Mamam tuh, healing-healing kucing. Anjay, kita menang teman-teman ya. Why, finally kita menang. Oke, gimana menurut kalian teman-teman ya? Untuk event sekarang ya, mungkin bakal ada pergantian event bentar lagi guys ya. Nggak lama lagi ya. Ini kan udah tanggal 11 ya, 11, 12, 13, 14. 3 hari lagi ya pergantian event time ini dan event apa ya? Bakal update apa lagi ya? Mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi bakal update ya. Dan di sini juga kalian udah lihat ya, kalau kalian udah lihat di sini ranking list ya. Dan kalau kalian lihat juga ranking list stage-nya udah ada stage ya, stage yang baru ya. Kalau ini pasti udah tahu banyak sih, tapi yang belum tahu ya kalian harus tahu ya. Udah ada stage baru yang dimana kalian bisa lama banget ya. Bisa kalian lalui tuh. Challenge 16-0 ya. Jadi kalian ini mungkin akun GM ya, akun testingnya dia ya. Testing aja bla 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 ya. Gua enggak tahu gimana. Udah stage 16-0 ya. Jadi ya seperti itu temen ya. Oke temen, kalau kalian suka dengan konten gua jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar, dan aktifin loncengnya biar kalian dapat notif live dari gua maupun konten-konten naik dari gua juga pasti nonton. Dan malam ini gue bakal live Resident Evil lagi dan kita bakal lanjut perjalanan kita melawan zombie-zombie. Jadi tunggu aja teman-teman ya. Oke, jangan lupa bagian dari kalian baru bagian orang lain. Gue Ligos pamit undur diri, see you soon, man. Bye-bye.